Akhirnya, Masya Allah, balik lagi ya di channel aku, Mak Cipa. Teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Kali ini aku mau share rutinitasku di pagi hari ya. Bersih-bersih rumah minimalis, lanjut di dapur minimalis, dan masak sederhana untuk sarapan. Dan ini aku mau buka pintu dulu. Masya Allah, pagi ini cuacanya itu mendung ya, teman-teman. Tapi cahayanya itu kayak gimana gitu loh, teman-teman bisa lihat nggak? Jadi kayak aduh redup banget, padahal ini tuh jam 5 lebih dikit ya. Itu lihat lampu penerangan jalan masih belum dimatiin. Nah, kayak mendung, aduh. Tapi tetap semangat ya, teman-teman. Bambang. Dan ini seperti biasa Bambang. Ada si Bambang dan Selin ya. Jadi kemarin ada yang ketawa ya, namanya Bambang. Jadi ini tuh sebenarnya kucing tetangga ya, teman-teman. Namanya tuh bagus loh, Bim Bim kaya. Cuman nggak tahu kenapa suamiku tuh namain dia tuh Bambang gitu loh, lucu aja sih ya. Dan lanjut, ini aku beberes mulai dari ruang tamu ya, teman-teman. Aku kebas-kebas dulu untuk bantalnya. Aku rapiin dulu karpet yang biasa dipakai anak aku untuk nonton di depan TV. Dan ini aku bukain horden-horden dulu ya. Oh iya teman-teman, maaf ya, aduh aku agak nge-shoot ini ya, tempat terbiasa kami sholat ya, tapi nggak tertutup ya Allah, karena kami nggak punya ini ya, belum punya ya ruang khusus untuk sholat. Sebenarnya pengen dulu, kami salah ya teman-teman, waktu bangun rumah desainnya itu nggak kepikiran untuk bikin untuk ruang sholat sendiri gitu loh, karena kami kan ada dua kamar, jadi karena emang nggak ketempetin gitu teman-teman, jadi kami pakai buat sholat gitu loh. Tapi ternyata nggak tahu ya, aku tuh kayak pengen punya tempat ruang sholat sendiri gitu loh teman-teman. Jadi aku bikin di depan TV ini pakai penyekat gitu. Nah aku tuh lagi nyari-nyari penyekat yang dari rotan gitu loh teman-teman. Jadi kayak tertutup kan, cuman belum dapet sih di sini. Karena di sini emang ini ya agak jauh sih dari ibu kota besar, jadi untuk barang-barang seperti itu sih agak ini ya agak susah nyarinya. Terkadang kita PO dulu gitu. Oh iya, itu anak aku masih tidur ya teman-teman, karena hari ini alhamdulillahnya tuh libur hari guru ya teman-teman. Jadi aku biarin aja sih ya, dia belum bangun. Kalau biasanya jam 5 itu udah bangun ya untuk persiapan sekolah. Dan ini aku lanjut nyapu. Nah, aku nyapu. Oh iya teman-teman, aku mau cerita ya. Teman-teman lihat gak sih sapuku ini? Ada yang sama gak modelnya dengan teman-teman semuanya? Jadi sapu model seperti ini tuh aku tuh kayak asing ya dulu. Karena kalau di Jawa itu kan pendek gitu ya. Sedangkan pas di Kalimantan sini aku bingung. Kenapa sapunya itu tinggi-tinggi ya? Sedangkan aku dulu kok pakainya itu pendek terus gitu ya. Tapi ternyata nyaman ya kalau tinggi seperti ini. Iya, aku buka horden kamar depan dan itu ada setrikaanku ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku mau nyetrika jadwalnya ya. Jangan banyak-banyak numpuk karena aduh udah pasti bosan. Lanjut ya, balik lagi di sapu ini tuh lihat teman-teman. Ternyata nyaman ya kalau sapu itu panjang seperti ini. Jadi kayak tekanannya tuh dua tangan ya. Jadi kayak lebih bersih gitu. Dan ini aku keluarin dulu untuk debunya. Aku nggak terlalu ke lorong-lorong ya teman-teman, karena biasa aku 2 hari sekali itu ngevakum yang ada di dalam-dalam itu. Sekalian aku ngevakum kursi-kursi gitu. Jadi ini aku sapu-sapu aja debu yang kelihatan di ini ya, yang nggak ketutup ini. Itu suamiku lagi aktivitas di luar rumah teman-teman, jadi mondar-mandir ya. Dan lanjut aku beresin teras. Ini aku pakai sapu berbeda ya dengan dalam rumah. Gak tau kenapa aku tuh emang beda ini ya, sapu rumah itu dengan sapu teras luar. Kalau dapur sih sama. Nah seperti ini teman-teman, share ya untuk kegiatan hari ininya apa. Dan nonton video aku ini jam berapa. Ini aku bikin videonya pagi ya teman-teman. Saya agak ribet sih kalau bikin pagi itu karena ngejar jam waktu, ngantar anak sekolah dan masak. Tapi biasa aku sempet-sempetin ya, nggak tahu kenapa aku tuh semangat banget kalau pagi bikin video. Lanjut ini aku
mau lihat dulu ya, suamiku tuh lagi nyiram-nyiramin tanaman di depan rumah. Nah, ini aku mau ngasih tahu juga sih ya, kalau dulu rumahku tuh di ujung jalannya buntu ya. Sekarang udah jadi teman-teman. Belum sih, lagi dikerjain, tapi 3 harian gitu biasanya selesai. Nah, ini aku punya daun bawang ya, agak nggak kerawat sih teman-teman. Jadi aku mau beli tanah nanti, mau aku rawat sekalian seledrinya ini, karena lumayan ya, nggak usah beli sih. Lanjut, ini aku mau aktivitas di dapur. Aku buka dulu jendela ya teman-teman. Meskipun aku bangun tuh pagi ya, jam 4-an, tapi aku nggak langsung buka karena di luar tuh kan masih gelap ya. Jadi biasa aku buka kalau aku udah ngelakuin rutinitas seperti ini. Dan cuacanya mendung-mendung, tapi tetap semangat ya teman-teman. Dan ini aku mau rapi-rapiin dulu. Tadi malam aku udah nyuci ya, terus aku masukin langsung, jadi pagi ini udah rapi. Dan aku mau ngecek nasiku udah mateng, Masya Allah. Aku sekarang masak itu kadang aku campurin nasi jagung ya teman-teman, atau apa sih ya. Itu aku suka banget, jadi kangen banget dengan masakan kampung yang sewaktu kecil gitu loh. Aku sampai bela-belain order online ya, karena di sini aku belum nemu sih yang jual nasi jagung gitu teman-teman. Dan ini aku lanjut ya, mau nyiapin sarapan sederhana. Jadi aku tadi pagi ada marinasi ayam fillet dikit aja. Aku mau bikinin sarapan untuk suami dan anakku. Seperti biasa, aku pagi ini gak makan nasi ya, makan nasinya siang aja. Ini aku mau balur dengan tepung, gak bikin crispy sih, tapi aku balur tipis-tipis aja. Nah, aku mau isi minyak goreng dulu ya, udah habis teman-teman. Aku bolak-balik sih ya, nggak langsung ya 2 liter ini aku taruh. Dulu aku pakai tempat minyak itu yang 2 liter. Aku ngerasa kayak kegedean gitu loh teman-teman, ditaruh di deretan komporku ini kan aku letakinnya. Jadi aku ganti dengan tempat minyak itu, kalau nggak salah ini 600 ml ya. Jadi emang bolak-balik ngisi sih, tapi nggak apa-apa, aku suka aja kalau kecil-kecil gitu loh barangnya teman-teman. Dan ini aku lanjut ya, mau nepungin ayam yang udah aku marinasi tadi. Dibikin crispy sih enggak ya, ini aku balur tipis aja biar dia tuh kayak nggak terlalu nyerap minyak gitu loh teman-teman nanti, dan ada tekstur crunchy-nya gitu. Ini aku pakai 2 sendok tepung biasa aja karena ayamnya tadi udah aku bumbuin, dan 1 sendok tepung serbaguna. Seperti ini, simpel aja ya teman-teman kalau sarapan kami pagi hari. Kalau teman-teman gimana? Nah, sambil nunggu minyaknya panas, ini aku mau ngeluarin daun bawang yang aku petik kemarin ya, belum sempet aku cuci, terus aku masukin ke kulkas sih, karena rencana nanti mau aku potong-potong terus aku taruh di freezer gitu teman-teman. Ini aku mau nyuci dulu ya. Nah, dan ini minyaknya udah panas, lanjut aku mau goreng ayamnya. Nah, teman-teman simpel aja ya pagi hari. Karena kalau sarapannya ayam goreng seperti ini, anak aku suka banget ya teman-teman. Gak tau kenapa dia tuh suka banget sama ayam goreng ya, kayak gak ada bosennya gitu. Kalau aku tuh sering bosen teman-teman. Aku tuh yang gak bosen tuh sama tempe, tahu, dan telur. Kalau anak aku tuh suka banget sama ayam. Nah, kalau ayamnya udah mantap seperti ini, jangan lupa ya matikan kompor. Teman-teman di sini siapa sih yang kadang suka banget lupa ya matiin kompor, itu termasuk aku ya. Jadi kalau habis masak tuh aku utamain biasanya langsung inget-inget untuk matiin kompor gitu. Kadang suamiku juga sering ingetin kalau masak hati-hati kompor, pokoknya selalu kompor. Seperti ini ya teman-teman untuk rutinitasku hari ini di pagi hari. Terima kasih ya udah nonton video aku. Tonton video aku berikutnya. Semoga kita semuanya murah rezeki, sehat dan bahagia selalu. Bye bye. Assalamualaikum.